innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khayra hadisi kitabullah wa khayra huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan ini hadis nomor 582. Itu ya. An Aisyata qalat, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bnai baydo'a fil masjid. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, demi Allah, nah ini pakai demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolati dua anak baydo di masjid. Rawahu Muslim. Baydo itu nama apa? Kan di bawah ada tuh nama seorang perempuan, anaknya itu Saha dan Suhel. Ini mengapa Aisyah itu pakai demi Allah segala, pakai lakod lagi? Tidak begini kan biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolati, atau adalah Rasulullah sallallahu telah menyolati dua putra baido di masjid, kan begitu? Ima ujuk-ujuk demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolati dua putra perempuan baido, Saha dan Suhel. Ini ceritanya agak panjang. Kalau agak panjang, pendek. Nah, ya. Kalau agak pendek, panjang. Ada orang-orang yang berpendapat tidak boleh membawa jenazah ke masjid. Nah, itu. Yang kedua, mengapa sampai dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemarin juga kita bicarakan ada orang yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis nomor 576 coba. Oh, kita nostalgia satu halaman. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala katanya, utia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bunuh diri dengan tombak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati dia. Jadi ini caranya boleh dua. Rasulullah diundang. Kalau Rasul diundang mah asa kumahnya. Namanya juga diundang, diberitahu. Kadang-kadang Rasulullah itu pergi atau tidak, tergantung kepada orangnya. Ada kalanya tidak diberitahu Rasulullah SAW itu.
tidak diberitahu karena mungkin takut merepotkan beliau, dan beliau nanti ditanya ini siapa ini. Yang paling sopan pada saat itu dibawa kepada Rasulullah, mengingat rumah Rasulullah itu kan dekat masjid, Masjid Nabawi. Yang kedua, dekat kuburan. Jadi kalau kita berada di Madinah itu, rumah Rasul itu anu kubah hejo. Nah, itu rumah Rasul. Dan Rasul itu meninggal di kamar Aisyah dan dikuburkan di sana. Itu rumah beliau. Hanya di dalam itu, di apa, raudhah, ada yang ada tempat tinggi seperti ini, sakita. Saya juga pernah masuk ke sana itu. Saya juga tidak tahu. Ada orang yang bertanya, "Ustaz, itu tempat naon baheulana?" Saya oge nanyakeun ka urang, dia teu apalun. Cek urang dinya teh. "Wah, ieu mah teh baheula geus aya." Kitu jawabna teh. Dia teu apalun. Nah, itu rumah Rasulullah SAW sebelah sini masjid. Nah, katongoh, aya tongoh ditu teh. Katongoh kuburan baki. Jadi kalau sekarang ke rumah ustad misalnya, dibawa ke rumah ustad, bawa di ka ditu. Teteh naon ngan bicara teh amina teh. Marajengja. Marajengja ta ieu. Marajengja. Cenah ka ditu, cenah ka ustad, ustadna teh teu aya deui. Jadi dapat disimpulkan atau dapat dibayangkan, sekalian dibawa dipengkolkeun. Nah, kalau di sini barangkali ke Ciganitri kan ada itu masjid As'adah dikadinyakeun. Nah, jadi tidinya teh lempeng ka kuburan. Tapi Rasulullah tidak menyolati orang yang bunuh diri. Kemudian di sini kita kembali ke hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini ceritanya ada pahlawan Badar. Pahlawan Badar itu kan terkenalnya, malahan ayat salawatnya segala. Bi ahlil badriya Allah, itu tuntun nanti. Itu salawat Badar. Orang-orang yang berjihad di perang Badar itu orang-orang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan dulu pernah ada orang yang berbuat salah. Bahkan sahabat juga, "Ah, naon jelema eta mah cenah salah." Nah, itu. Kemudian diterangkan, orang mujahid di Badar itu diampuni dosanya dan dosa yang akan datang. Tapi mereka tidak berbuat dosa. Mun urang dikitukeun sigananya, wah, diampuni cenah. Tapi mereka tidak berbuat dosa. Tapi ada kesalahan-kesalahan kecil, tapi itu diampuni. Bahkan sahabat menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah di perang Badar itu harus dimaafkan. Jangan diutik-utik lagi kesalahannya. Sebab pahala perang Badar itu lebih besar. Nah, ini ada sahabat perang Badar, jadi muncul kurang apa nawan itu, mantan pejuang. Aisyah radhiyallahu anha minta dibawa ke masjid. Nah, jadi Rasul sudah tidak ada, minta dibawa ke masjid. Luka kumaha atuh eta anu ngusung teh langsung ka kuburan, kitu maksudna mah. Orang-orang sudah berkumpul di masjid. Kan yang paling mudah mah di masjid ya. Jadi diuningakeun kieu jenazah akan dibawa ke mana? Nah, itu kan ke masjid itu lebih tartib. Dan lebih apa ya?
pokoknya mah teu na tamu ka masjid teh kan tamu Allah kadinya semua juga na tamu. Itu ceritanya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha bicara, demi Allah Rasulullah SAW telah sholat atas dua putra Baido. Dua putra Baido itu pejuang Badar juga. Tapi tidak meninggal di Badar. Meninggalnya mungkin setelah itu ya. Oleh Rasulullah SAW dibawa atau dibawa ke masjid oleh para sahabat dan Rasulullah sholat. Gitu teteh maksudnya teh. Jadi di sini kita harus tahu siapa jenazah itu. Orang-orang penting itu harus ditangguhkan dalam arti supaya banyak orang yang nyolatan. Kan kemarin kita bicarakan tentang 40 orang. 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syafaat minta tolong itu berdoa, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Sebetulnya yang pokok itu dua. Karena itu ketika kita bikin takziah, jangan salah, saya pernah menegur, mengapa kata-kata yang penting tidak ada? Biasanya kita sing diterima iman dan Islamnya, amalnya Islam itu. Kata-kata pengampunannya tidak ada. Itu pernah itu. Kemudian saya tegur dan alhamdulillah ada. Tapi kadang-kadang ada susah nanti sudah dibikin apa? Stiker, player gitunya naon gitu. Pokoknya mah itu. Di sana itu semoga Allah menerima amal ibadahnya atau semoga Allah menerima Islam, iman dan Islamnya. Dua yang penting. Satu, semoga diampuni. Kalau diampuni, tidak akan disiksa di kubur, tidak akan disiksa di neraka. Yang kedua, semoga dirahmati, dia masuk surga. Nah, baru ke bawahnya, semoga keluarga yang ditinggalkan dicurah kesabaran itu. Tapi kade ya tengah dua teh, karena itu harus harus tertib. Masalah selanjutnya boleh memesan canak jenazahna ka dieu, cek itu teh ka dieu we canak itu. Nah, kalau sudah bersih tegang seperti itu, ya kita datang saja. Eta oge kalau mau disolati oleh orang-orang soleh dan soleha seperti Aisyah dan istri-istri Rasul. Pan itu kan orang-orang soleh, ahli surga unggul. Bahkan ada yang sengaja menjemput kok Ustadz, jadi dijemput. Untan cenah Ustadz, wabdi dijemput. Hayang Ustadz separas Ustadz nyolatan pun biang atanapi pun bapak tahan bika gitu. Sebab saking pentingnya. Karena hal ini banyak yang berbeda pendapat. Jadi penting mah harta. Nah tadi sodakohkan kan ada. Padahal sodakoh setelah meninggal itu ditolak. Tidak bisa. Jangankan orang yang sudah meninggal. Sekarat juga tidak diterima. Ayat nate genep tilu bade. Surat genep tilu ayat 8 surat munafik teteh. Salapan 10-11 terakhir teteh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
itu ayat 8. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Nah, cabi dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini dan, terus. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan tanda-tanda kematian sudah ada. Hilap can sodakoh, atau sodakohnya tidak full, atau sodakohnya itu ya kadang-kadang sodakoh, kadang-kadang tidak. Orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah tangguhkan beberapa saat sehingga aku dapat bersodakoh. Nah, ini menunjukkan di akhir-akhir hayat itu ya, amal itu sudah mulai ditutup, apalagi sudah meninggal. Saya pernah itu Ustaz ieu cenah aya beas ti saha ti Pa Anu nu eta ngantunkeun kamari, wah cenah keur hirup nang kitu ramere siga puntennya dalam takdirkeun hirup kana da mah mere. Tah eta teh supaya masihan kausar kan beda ya, didoakeun gitu. Jadi yang penting itu ketika hidup, dan kalaupun mau orang-orang soleh itu diundang untuk menyolati. Atau kalau orang soleh itu berada dekat masjid dan banyak orang di sana, kadinyakeun we heulah. Kecuali memang darurat, misalnya masjidnya sempit, bulak belok. Pan aya di eta mah di Muhammad Toha gang naon teh. Si gang teh kitu teh Pak, tah si gang kitu Ming. Jadi jenazah teh tidak bisa kitu pan panjang ditangtungkeun. Mohon. Di kerandana dibuka heula. Kerandana kudu nangtung kitu, da mengkong tak gang teh kedah itu. Ieu jenazahna di kitu. Salah saha tah. Nah, itu jalan ditu tebih cenah usat ka dieu we cenah kitu. Aduh, catanya riweuh ka dieu. Jadi kita harus tahu dulu jalannya ya. Jalannya ka mana? Ka deta jalan nanyak nu ka ditu teh pajuntisnya. Nanyak teh kudu apa? Sebab kudu pageuh eta teh bisi nyorosot deh. Saya pernah bawa ini ambulan. Jadi saya dipesan, saya cenah yang ambulan Persis, oke. Okay. Jenazahnya di rumah sakit. Ustadz ya teteh. Karena itu saya sungguh-sungguh, tanda ke Cijagra, Cijawura. Balapkan gitu ke supir teteh. Palebah, Cicenok. Teteh tanyakan di jalan Pajajaran teh, kalau di jalan Pajajaran kali teh saya kali ki. Nolo tamu jenazah itu tau, belangkar teh. Payun kantor polisi, atau dipegat ke polisi teh. Ayaan seneng gak gitu. Jadi terangkan gitu. Kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan hari teteh. Jenazah Ustad, itu cendek nyampur kali itu. Kade cendeknya kulit talian. Polisi nak wajar gitu oke. Bisi berenanya nolo tiri tu kene, jangan aja murag. Nah, karena itu harus hati-hati dalam ini. Nah, ini hadis menunjukkan pertama boleh nyolatan di masjid. Dan Rasulullah
dikamasjidkeun da di dinya. Gitu. Boleh juga di rumah, boleh memesan, tapi harus tahu diri. Cenak cenak ka dieu, memangna di dinya teh saha, tah kitu nya. Kalau Aisyah kan lain ya. Dan memangnya ini jenazah itu siapa lagi? Di sahadu nyolatan, sahadu di sholatan. Ini kan perempuan mabarabe. Dan ini juga harus tahu lokasi. Kalau Aisyah radhiyallahu anha wajar. Sebab dari Masjid Nabawi dikubur tinggal ke Tongo. Ke Bake gitu mau nguliwad heula. Lebih baik mendatangi jenazah saja. Nah itu ceritanya. Cerita Saha dan Suhe. Jadi kalau tidak ada cerita itu, ini memang tidak nyambung. Hadis nomor 583. An Abi Rahman ibn Abi Layla radhiyallahu anhu. Qala kana Zaid ibn Arqama yukabbiru ala janazatina ala jana izina arba'an wa annahu kabbaru ala janazatin khamsan fasa'atuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha rawahu Muslim wa arba'. Adalah dari Abdullah Abu Rahman bin Abi Layla radhiyallahu anhu, katanya adalah Zaid bin Arqam. Jadi Zaid bin Arqam itu tokoh masyarakat, termasuk juga ulama, bahkan termasuk pemimpin. Takbir atas jenazah-jenazah kami arba'an. Empat kali takbir. Nah, biasa kan kita empat kali takbir. Dan dia juga pernah kabaro ala janazatin, atas satu jenazah khomsan, lima takbirna teh. Lima kali. Kemudian aku bertanya, kata Abu Rahman bin Abi Layla itu, nah cenah lima? Jawabnya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, Rasulullah gikantos lima. Hadis ini dibuatkan oleh Imam Muslim. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan salat itu, salat jenazah itu doa. Doa untuk jenazah dan doa untuk yang lainnya. Bahkan saya pernah mendapatkan hadis itu ada yang 6 kali takbirnya. Waktu ditanya mengapa 6 kali? Ini adalah orang yang soleh, katanya. Tapi upaya bapak-bapak ibu-ibu 5, no kalima naon bacaan anak. Nah, karena itu harus tahu apalanya. Malahan ada yang 3. Nuka opat teh Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya. Dibenarkan. Dibenarkan. Jadi aya doa nu dirempet ka takbir nu katilu. Itu di Arab Saudi. Hei, tingali. Kayaknya Pak Haji Wawan nu ka dia salat jenazah teh gitu. Terus takbir ke opat, teh urang babacaan yang salam. Salamnya sekali deh. Ayah hadisnya. Tapi salam yang 2 kali itu hadisnya lebih sahih. Di salamnya teh kayak, assalamualaikum. Gitu, tante gitu. Saya melihat di Arab Saudi gitu, salam, assalamualaikum. Sesekali kumaha. Praktekin gitu. Dan ini pernah disidangkan Dewan Hizbah. Jadi ada kedua ifannya, jadi 2 kali. Jadi tentang bacaannya juga sebetulnya tidak ditetapkan selain yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama dan kedua juga dijadikan 2 itu. Yang pertama kan Fatihah. Dari ta'awudz ke ta'awudz basmalah, Fatihah kemudian sambung dengan salawatnya. Ini setelah Fatihah itu saya sering kalau sholat jenazah lihat angkewece teh. Lain hayang jadi imam. Sebab kelihatan ieu mah imamna sok rusuh. Takbirna tehnya sedangkan saya ingin berdoa panjang.
Sebab setelah Fatihah itu boleh disambung dengan surat, bahkan nuponok surat nate kul huwalahu ahad gitu. Kade ulah surat nusanes anu panjang. Nah kemudian takbir yang kedua salawat. Nah itu ada di pemenggalan di sana itu yang banyak itu. Nanti di sini ada. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu harus apa ya? Bisi abdi maut teka dua akun iya ya. Mau tipayun gitu maksudnya teh. Tuh hadis nomor 587, 588 di sini juga tidak diterangkan ini takbir keberapa. Hadis nomor 584 An Aliyin radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahli bin Hunayfin sittan qala innahu badriyun rahu Sa'id bin Mansur wa asluhu fil Bukhari, bahwasanya ia bertakbir atas Sahal bin Hunayf 6 kali. Tah, geningan ayah hadisna. Dan ia berkata bahwa ia itu badri. Naon badri teh? Kan? Pahlawan Badar, Badriyun. Kulantaran pahlawan Badar, Ali bin Abi Thalib nyaan ngadua anak teh sampai 6 kali takbir. Nah kan ini kan 6 kali takbir. Diwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Nah, kita jarang membaca hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Tetapi asalnya dalam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan secara jelas. Nah, tapi kalau disambungkan Sa'id bin Mansur lebih jelas. Jadi yang diambil itu yang jelasnya. Bukhari juga menerangkan hal itu. Tapi tidak mungkin hadisnya panjang atau mungkin tidak jelas. Nah kita yang jelasnya itu. Jadi kadang-kadang riwayat itu dengan makna. Cek ustadz teh anak-anak besok belajar di rumah. Nah cenah maksudnya pre. Gitu kan? Ayeuna mah teu meunang nyebut pre teh guru teh. Belajar di rumah. Teh mah kanyata anak diajar rek henteu. Sehingga orang tua teh tidak perlu marah. Nah, itu buat pre cenah gitu. Bukan Bu belajar di rumah. Nah, pan ayeuna mah orang tua jang jadi guru teh. Kadang-kadang pusing gitu. Daring pan aya budak nu di baledog. Daring kamari budakna teu ngarti kana matematik, irungna komo da teu kungsi diajar. Tungtuna parasea jeung budak gitu. Gara-gara Covid gitu. Nah, itu istilah belajar di rumah. Nah, itu kan tidak jelas bagi orang-orang tertentu. Iya mah KM apa, nah, pre tongka dieu cenah. Atau anak-anak besok jangan ke sini belajarnya di rumah, tak itu misalnya. Itu teh istilah yang baru, Pak. Istilah naon? Pre. Ya, ustad-ustadna bade rapat. Jadi mun guru rapat, anak SD mah teh guru. Anak SMA atau guruna rapat. Pami di SMA di mualimin murid rapat, guru nu atoh. Kunaon cita itu keluar? Kue rapat cina Pak Ustad, guru nu atau? Nah ini saya menerangkan di wayat bil makna. Waqala innahu badriyun, ini adalah perang Badar. Nah cina itu nepika genep kali. Gitu. Tapi bagi kita opat wenya bisa jadi masalah. Seriwe kita opat we. Sebab ada juga, saya pernah itu salah seorang ustad, bahkan saya jadi makmum. Itu kamar tuana, mertua ustad. 5 atah takbirnya teh. Saya tidak mempermasalahkan, kan tadi juga ayah 5 gitu. Ustad abi ustad nyetang, nyetang naon takbir, 5 cenah ustad, nya 5, nah kumah gitu. Nah, beda tiba atur cenah ustad deh, tuh jadi riwuh. Sakin dan orang itu bicara sama saya, ya. Itu zaman Rasul ge aya nu 5 teh aya cenah gitu. Malah dia genepnya gitu. Tah. Ada yang bicara terus terang, ada yang tidak bicara. Ngumpan terus terang begitu.
ya macam na bin'ah pisan cenah tuh. Jadi ini buat teh bin'ah lebih hiji. Ini juga kan bertanya ya. Mengapa? Sebab aneh biasanya 4. Ini kan kemarin untuk najasi mah 4. Apa kena najasi? Ayat 5, 7, 8 halaman 250. Nah, nya dari Abu Hurairah. Nabi siarkan kabar wafatnya Najasyi dan pada hari wafatnya beliau mengajak para sahabat keluar untuk ke musala untuk sholat dan bersab. Dan ia takbir untuk Najasyi 4 kali ayahnya. Tafakkal itu memang 4. Kemudian ditanya ini kenapa Zaid bin Arqam? Nah, 5 Rasul ge 5 cenah aya gitu. Kemudian Ali juga ditanya, "Ah, oh, mah genep cenah ya?" Iya, Badri cenah gitu. Kade Badri teh sanes jenengan. Da jenengan nama saha? Saha bin Hunayf. Upami bade 5 oge, okay. Tapi tong aya batur. Batur geus aya kitu teh. Abdi mah yang kapun bapah yang 5 cara misana. Kayak aya doa-doa anak ya. Yang tadi teh Fatihah dan surat ya. Disambung dengan salawat. Nah, salawatnya juga bisa kedua teh. Urang mah nu kadua teh naon nya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi madkhalahu. Jadi kadinya kedua nu biasanya ya nu katilu naon Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina. Nu kaopat Allahumma gfir laha ya Allahumma anta rabbuha. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Tah biasa eta teh gitu. Dan urutan itu menang ulama eta teh. Jadi apabila bapak-bapak lupa ah nu ieu heula tidak apa-apa. Lupa alasannya. Atau memang lupa tidak bisa baca. Ayo we takbir kedua itu Allahumma ighfir lahu da eta nu ponokna teh. Apan teu salat ge teu naon. Ya, tidak naon. Ayo sholat jenazah wajib, kan? Sunatnya. Dan wajib malima apa? Wajib malima ngan ayah sebut padu kipaya. Tadi sholat tanting mah piraku. Gitu. Tapi kalau ustad boleh tidak sholat. Saha cenah boga hutang tuh boga cenah moa cenah gitu. Boleh yang lainnya salat. Tapi ustaz katanya beda dengan rasul. Rasul mah kan gitu do. Siga pan anu ngamuk ka ustaz siga rasul wae cenah. Beda ustaz tidak mau nyalatan gitu. Padahal tuh boga hutang cek ustaz ka abdi hutangna. Jadi kebetul teu ngaku. Kita punten kacamata dikit-dikit tuh. Kamari teh wengi teh maca tafsir sok pin na meja. Tah, sekarang sudah masuk ke bacaannya. 585. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala jana izina arba'an. Wa yaqra'u bi Fatihati al-kitabi fi takbiratil ula. Rawahu Syafi'i bi isnadin dha'ifin. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kana itu artinya adalah atau dulu. Nah, itu bisa diartikan. Dulu Rasulullah SAW bertakbir atas jenazah dan jenazah kami 4 kali dan ia membaca Fatihah pada takbir yang pertama. Ini riwayat Imam Syafi'i. Ini yang dipakai oleh pengikut Imam Syafi'i. Walaupun hadis ini dhaif dikarenakan tidak ada aturan, maka dikatakan boleh.
Dan kita harus mengutamakan Fatihah itu takbir yang pertama. Fatihah itu tidak berdasarkan hadis ini juga, kan ini kan hadis ini dhaif. Tidak berdasarkan hadis ini juga kita jadikan Fatihah yang pertama, sebab kita melihat pada salat-salat yang lain juga Fatihah heula memeh nu sejen teh. Ya. 586 Antol Hatab bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala salaitu khafa ibni Abbasin ala janazatin faqara Fatihata kitabi faqala liya'lamu annaha sunnatun rawahu Bukhari. Nah ini yang sahihnya. Dari Toha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu ya berkata, saya pernah salat di belakang Ibnu Abbas. Berarti orang ini tidak bertemu dengan Rasul, murid Ibnu Abbas. Atas satu jenazah lalu ia baca Al-Fatihah. Rada tarik baca Al-Fatihah teh. Ditaroskeun, kunaon ditarikeun? Kemudian ia berkata, hendaklah mereka ketahui bahwa demikian itu sunnah Nabi. Diwetkan oleh Imam Bukhari. Nah ini bukan amal Nabi, tapi amal sahabat. Tapi amal sahabat itu kan orang yang taat kepada Nabi. Karena itu Ibnu Abbas mengajarkan di sini, lita'lamu, liya'lamu, agar mereka tahu atau agar mereka belajar. Jadi nusajian mentong. Ya ustad yang dapat dipercaya. Mungkin saja kejadiannya orang-orang tidak tahu. Kita kudu bacaan naon eta teh dinya teh. Nah, karena kan ketika itu kan Islam terus menyebar ya, menyebar. Nah, Ibnu Abbas kebetulan ada, kemudian Ibnu Abbas ini ngajaharkeun. Di yusmi bukan jahar sebetulnya tertarik-tarik ting, hasad terdengar yang di belakang. Ya. Gerenang, nah, sok ayat aja nu salat gitu. Allah. Allah masyaallah. Allah. Itu tak duh, ulah enggak ganggu itu teh, Pak. Allah, apa ini na tahiyat. Masyaallah. Allah masyaallah gitu. Abdi kantos naros, ya. Kira-kira na sopan gitu nyarios ka Allah. Kalaupun mau, tidak selamanya Ibnu Abbas begini, ya. Rasul juga pernah dan kita juga ada hadisnya, coba. Ya, cobanya. Ya, aduh, saya lupa lagi nomor berapa. Tapi ya, teh aya dina sifat sholat. Waktu sholat, itu ya. Waktu sholat siang. Asar. Ya, hadisnya teh di luhur, teh. Itu yusmi'una. Nah, yusmi'una, teh. Yusmiuna hartosna memperdengarkan, bukan jahar. Jadi tidak boleh jahar mah, tidak ada contohnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah geningan alhamdulillah kapernak. 300 genep. Dari Qatadah kita baca artinya. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengimami kami, maka ia baca di zuhur dan asar, di dua rakaat pertama Al-Fatihah dan dua surah, dan terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat itu kepada kami. Dan ia panjangkan rakaat pertama dan di dua rakaat terakhir ia baca Fatihah saja supaya tahu. Jadi kita juga kalau mau boleh dalam rangka mengajar. Bukan jahar ini. Ya. Bukan jahar. Yang mendengarnya juga itu yang di belakang saja. Rasulullah mengajarkan agar orang-orang tahu bahwa dua rakaat pertama teh ada suratna, dua rakaat ketiga, keempat tidak. Itu ditarikkeun teh, tarik tapi tidak jahar. Ini juga boleh.
Ibnu Abbas melakukan begitu karena Rasul juga melakukan itu. Sehingga orang-orang bicara macam naon, Fatihah cenah. Wah, cenah. Nyaan gitu, saya sendiri yang mendengarnya. Nah, jadi sakti itu. Jadi metode itu banyak macamnya. Kadang-kadang kalau tidak praktek mah justru ya, kalau tidak praktek tarikeun cenah kumaha cenah tuh. Jadi kalau dipraktekin kan. Karena itu ada metode demonstrasi. Di sini Ibnu Abbas nyatakan membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Nah, kapan? Nah, kita lanjutkan dari yang pertama tadi yang sanadnya doib. Kalau di sini sebutkan sanadnya doib berarti matannya bisa dipertimbangkan. Kita bukan menyebut rakaat ya, takbir. Takbir pertama itu Fatihah. Dan tentunya pakai ta'awudz dan basmalah. Bari tambahan jadi kayaknya iya mah. Cuma kada apa tah hadis selanjutnya mah. Kok apa akeun da? Dari anu maot. Urang mah da pami anu maot teh. Yang kita batur bungkul nu maot teh urang mah moal. Yang usahnya ayeuna ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi madkhalahu wa'agsilhu bilma'i wasaji wa'barodi wa'naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa'abdilhu daron min khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahli. Ya kamu aja namun wajah ta'ita wajah hujan khairan min yang tarik teh ima itama bisi kadangun wa jaujan khairal min jaujihi wa dihau jannata wa kihi fitnata kubri wa adaban nari. Panjangnya tah eta teh bacaan nu kadua atau ketiga. Jadi kalau mau empat takbir ya kepada orang tertentu kulunyaan salatna teh ulah rusuh Allahu akbar Allahu Akbar. Beres begitu. Itu saha tuh. Ketika bapak saya meninggal, banyak orang yang can sholat sampai saya datang. Termasuk ibu saya juga. Cita ibu tos sholat. Oke, cenangan tosan pun anak. Dan ketika ibu saya meninggal, ada juga orang cenah ngantosan. Ketika Ustaz Jajang meninggal, yang jadi imam itu Ustaz Jalal. Toh ya. Anu kedua panjangan, mangga cenah dari di panjangan gitu. Kan batu tengah ulang dah. Tos aqlim nuzulahu wasi madohalahu teh kada we kasawangna teh. Cek simpulina jur hate can maca bulugu marom. Kayak di panjangannya. Iya sah. Terus akhirnya kan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan memahamkan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.